ayam penyet sambal hijau. Ya, bagi kawan-kawan yang mau belajar usaha ayam penyet sambal hijau, tinggal ngikutin. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-temanku, sahabat-sahabatku yang telah menonton video kami di video Jabrebes dan channel Gus Hantu Antonio dan Ayam Bakar Panto. Kali ini kita mau bikin ayam penyet sambal hijau. Bagi kawan-kawan yang mau jualan ayam, kita let's go mulai. Pertama, nyalain kompor. Tuangin air. Kita pakainya bumbu opor ayam. Bumbu opor ayam yang udah jadi tinggal beli di warung atau di pasar. Pakai 2 sendok, 3 sendok. Ayamnya pakai ayam paha atas 4 biji. Tinggal dibumbuin sasa atau sejenisnya dan garam. Garam 1 sendok. Sasa 1 sendok. Tunggu sampai mendidih. Selanjutnya kita mau bikin sambal cabai hijau. Ayam penyet cabai hijau. Kita bikin cabai hijaunya dulu. Sambil nunggu ayamnya matang kira-kira 25 menit. Bawang putih 3, cabai hijau secukupnya. Sasa secukupnya. Garam secukupnya. Kita ulek. Diulek sampai halus. Tambahkan Royco sedikit. Royco sedikit. Tinggal disiram pakai minyak yang panas. Ntar habis buat goreng ayam, langsung disiram ke sini baru dihidangkan. Halus.
Nah, tunggu tinggal goreng ayam. Habis ini baru goreng ayam langsung disiram pakai air, pakai minyak panas. Nah, ini udah sekitar 25 menitan, kita buka langsung kita tiriskan. Mantap. Matiin kompor. Udah matang. Ini udah matang, kita siapin buat goreng. Ya, tahap selanjutnya kita goreng ayamnya. Tunggu minyaknya panas dulu. Ini udah panas, kita langsung goreng. Cus. Ditutup biar enggak kena minyak. Digoreng sampai kering. Dibalik. Nah, kalau udah kering, kita siapin nasi dan minyaknya disiram ke sambelnya biar maknyus. Dibalik lagi biar nggak kosong. Ini udah mulai kering, udah matang. Kita siapin nasi sama lalapan. Kita matiin kompor, udah matang ayamnya. Sambelnya kita tuangin pakai minyak panas biar maknyus. Ya, secukupnya aja. Siapin nasi. Ayamnya kita pecek-pecek. Geprek-geprek. Kita sajikan pakai nasi. Yes.
Dah jadi ayam penyet ala Pak Anto, udah jadi ayam penyet sambal hijau. Ya, bagi kawan-kawan yang mau belajar usaha ayam penyet sambal hijau, tinggal ngikutin. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.